Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini gue bisa nyelamatin satu ekor hewan musang pandan yang 2 hari gak dikasih makan dan ditaruh di dalam karung, teman-teman. Sangat mengenaskan. Oke. Simak terus video ini, semoga menginspirasi teman-teman semua agar lebih peduli dan tidak menyiksa hewan lucu ini. Walaupun gak lucu, tetap gak boleh disiksa ya, tapi terkecuali kecoa. Oke, ikutin terus video ini dan jangan lupa subscribe. Wait, kamu udah seger? Ntar ya teman-teman ya. Hey, balik lagi di Soto Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke teman-teman, hari ini gue sengaja beli musang ini karena kondisinya itu kasihan banget teman-teman, mengenaskan ya. Hey kamu, kondisinya itu mengenaskan teman-teman. Tapi ini udah mendingan sih. Tadinya itu dia lemas banget. Dan makan pun susah ya, sulit ya teman-teman ya. Nih, tuh. Hey, oh dia udah segeran sekarang teman-teman. Tadinya tuh lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Makan ayo sayang. Ayo. Ayo, ayo makan. Alhamdulillah, ayo punya terus. Punya terus. Ayo, nah, bagus, pinter. Kasihan batu, badannya kurus banget, kelihatan tulangnya. Wah, sekarang udah sehat, dia udah segeran. Kamu jangan dulu, jangan kemana-mana dulu. Takutnya di luar sana nggak bisa makan, teman-teman. Karena ini tuh tadinya 2 hari di dalam karung. Kata orang yang nganternya ya. Orang yang nganternya tuh katanya dari temennya. Ini pelajaran buat kita semua sih. Kalau ada orang yang nangkep musang atau yang... nemu musang gitu kan, nemu musang terus ditangkap, itu kalian harus tanggung jawab ya teman-teman ya. Jangan 2 hari di dalam karung atau beberapa hari di dalam kandang tapi nggak dikasih makan. Kalian harus kasih makan teman-teman. Wah ini, gue liatnya tadinya tuh apa ya, konten karena kasihan ya, dia nggak bisa gerak, maksudnya gerak sih gerak, cuma nggak leluasa, nggak seger badannya. Tapi pas barusan gue nyalain kamera ini, alhamdulillah dia seger banget teman-teman, seneng banget gua. Ntar kita pindahin dulu, kamu sini, 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 sini. Tuh, ini kelihatan tulang-tulangnya teman-teman nih. Tulang-tulang semua ini, ya Allah. Udah kamu di sini aja ya. Ini tulang-tulang semua kelihatan ya. Hei kamu, mau makan lagi sayang? Ayo, 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 jangan galak ya. Jangan galak. Eh sayang, makan atuh. Makan biar sehat ya. Jadi sempat ada penawaran tadi. Ada penawaran, gua sanggupnya murah, tapi tetap walaupun dia minta mahal tetap gua bayarin ya. Yang penting enggak lebih dari pasaran, tetap gua bayarin. Karena kenapa? Karena kasihan banget teman-teman kondisinya. Ini kurus banget ya, kelihatan tulang-tulangnya nih. Ini sekitar umur 5 bulanan teman-teman. Karena bulunya udah tebel banget nih dan udah lumayan gede, panjang sih sebenarnya, panjang. Cuma sini kurus teman-teman, tuh. Kayak nggak punya ini ya, nggak punya daging. Kurus banget, tinggal tulang doang. Alhamdulillahnya makan sekarang, tadi tuh nggak mau makan. Sini, tadinya mau gua kasih pakai minyak ikan nih. Pintar lah. Coba mau nggak minyak ikan? Sayang, mau nggak? Ini galak kayak liar ya. Kenapa dia bisa anteng? Karena kondisinya itu mengenaskan. Dan gue walaupun takut digigit, tapi tetap harus kita tangani ya teman-teman ya. Tetap harus kita tanganin. Kamu mau ini? Di ininya kali ya? Di pisangnya ya Bu ya? Diiniin. Karena gue gak tega banget teman-teman. Nih.
Kamu makan gak? Makan gak? Ayo makan. Itu minyak ikan tuh. Tuh. Ayo makan. Ayo sayang, makan. Ayo sayang, makan. Ayo makan. Itu minyak ikannya digigit. Mudah-mudahan keluar ya. Ayo. Ayo makan, jangan di bawah situ. Ayo, ayo makan. Tuh, lemes lagi dia ya. Jadi dikit-dikit lemes, dikit-dikit inian. Ayo makan. Nah, netes tuh. Iya. Yeah. Ayo mut-mut, jilat. Udah pecah ya, Bu ya? Hey. Udah pecah, ha? Bukan kayaknya emang iya pecah. Aduh, jatuh lagi. Ikannya jatuh, teman-teman. Sebentar ya. Ntar gua ambil dulu. Bentar sayang. Sini. Ini minyak ikan kamu nih. Hey, sini. Sini. Ayo makan. Harus dipaksa ya. Nanti itu harus di spet ini kayaknya. Tapi tadi udah mau makan dikit, gak apa-apa. Ayo. Nyantar banget baunya. Ini belepotan kamu. Ya Allah. Bangun sayang, bangun, makan. Nah, sini makan. Gak boleh gigit ya. Nanti biar cepet sembuh, jangan gigit, nanti kamu dilepasin, oke? Okay? Oke, okay. Matanya belaikan. Sini sayang. Kasian banget ya. Nah, ayo makan lagi. Ayo makan. Makan sayang. Kamu makan ya. Ayo makan terus kunyah terus ya sayang ya. Kunyah terus. Nah. Apa? Oh, kulit enggak apa-apa. Kasihan banget teman-teman. Nih, bisa dilihat lebih dekat enggak, Bu? Biar teman-teman lihat nih. Ini tulang banget teman-teman nih. Ini tuh enggak ada dagingnya ya. Kalian bisa lihat tuh. Ini sebenarnya besar. Tuh, mau naik ke Bukaji. Ada kucing. Tuh. Dengan badan yang panjang, dia harusnya itu gede ya badannya ya. Tapi ini tuh kecil. Kamu sini dulu. Kamu lagi dirawat. Sabar sayang. Sabar. Mundur dulu. Sini. Tuh. Enggak ini yang ngunyahnya apa pisangnya kurang bagus ya? Sini. Lepotan kamu ini pisangnya. Hei, sini. Sini, jangan. Ya, ikannya jatuh. Cepat sembuh ya sayang ya. Ayo. Nah, untuk jenis kelaminnya nih belum tahu nih. Jantan betina ya, bentar ya teman-teman ya. Kalau begini tuh jantan atau betina ya? Tuh. Tuh lihat teman-teman. Jantan atau betina ya? Kayaknya betina deh. Iya betina. Betina ya. Kamu naik lagi ya.
Kalau dikasih susu mau enggak? Susu boleh Bu, tapi susu yang SGM yang non laktosa. Kalau kayak susu kental manis sih nggak boleh ya. Tapi boleh dikasih madu deh kayaknya. Madu. Kita kasih madu. Eh, saya makan. Ya. Kita kasih nama Bella ya. Bella. Bella, Bella, Bella. Kamu jangan kemana-mana, belum sembuh. Eish. Sini sayang, sini, 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 sini. Bella, Bella. Nah, Bella. Sini, 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 sini. Dia no problem ya kalau dipegang ekornya ya. Karena kalau gue pegang ini ya, gue angkat ini ya, takutnya gigit. Kita menyelamatkan hewan, tapi kita harus pikirin diri kita sendiri ya teman-teman ya. Yang sekiranya aman, safety. Bella, untuk sementara ini kamu di sini ya, di karantina dulu sayang. Ya, biar nanti sembuh, ini gak kelihatan tulang-tulangnya. Ya, ya, Bella. Bella. Lihat mukanya tuh, teman-teman. Sedih banget ya. Kamu. Hey, sini. Coba lihat mukanya tuh, mukanya Bella. Bella. Jangan galak-galak, Bella. 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 Kalau misalkan liar, teman-teman. Kalau dilepas seperti ini ya, dia pasti kabur teman-teman. Ini karena dia sakit. Bella, halo, Bella. Mau makan lagi? Sini. Tuh, nafsu makannya kurang ya. Coba kasih yang ini. Dicocol ya, dicocol. Bentar. Cocol pakai yang ini. Kayaknya ikan. Sini sayang. Aduh, aduh, muncrat minyak ikannya, aduh, kena muka minyak ikannya, aduh, apa yang dirasa kena muka nih, nyiprat kelihatan nggak Bu, kena mata, bau, bau muka gua asli, aduh, kacau kamu tuh, parah lo, bau amis lo, tapi langsung dimakan ya, iya langsung dimakan tapi kena muka saya. Bella nggak boleh, Bella nggak boleh galak-galak. Kayak kena minyak sih muka. Tapi nggak apa Bu kalau kena mata Bu. Apa itu kan kena kacamata kan? Oh iya. Tapi ada yang nyiprat kena ini deh muka. Dia bersihin deh. Oke, ini pasti bau banget dan gua abis ini mau keluar teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Kita nanti bersihin ya. Kita cuci muka. Hei kamu. Galau. Kamu kenapa sayang? Yaudah, kenapa? Iya, pisangnya nanti ditaruh aja ya. Taruh aja ya. Kamu masuk kandang sini aja ya. Tapi ngerinya kalau pisangnya ditaruh dengan kondisi dia seperti ini, takutnya disemutin, Bu. Kita kasih jadwal buat makannya dia ya. Oke? Nanti kita update perkembangan si Bella atau musang pandan ini, teman-teman. Kalau misalnya dia sehat walafiat, ya udah kita lepasin ya. Karena takutnya karakternya itu liar banget ya. Kalau karakternya aman ya pelihara, biar dia bahagia. Ya sayang, kamu masuk kandang dulu ya. Masukin dulu, masuk petrio. Nanti dikasih kain. Ya turun dulu. Empat. Sini. Aduh, kamu ngapain? Kamu ngapain? Kayak dikasih ganja kucing boleh ya Bu ya? Boleh coba. Nah, taruh sini dulu. Gak apa sih, taruh ini.
Nih. Nih yang utuh. Sini. Udahlah. Insya Allah dia nanti makan, teman-teman. Karena tadi udah makan minyak ikan sampai muncrat. Oke, kita tutup. Oke, thank you buat yang udah nonton video ini. Semoga kalian kalau misalnya nemu, nggak disiksa ya. Nggak ditaruh dalam karung selama 2 hari. Dan semoga yang sudah melakukan ini segera sadar kalau perbuatannya itu salah. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.